Karena waktu aku SD nggak bisa naik motor, maka kali ini aku mau ajak teman-temanku untuk touring motor pakai seragam SD. Lucky, minggir, nanti nyemplung. Sekaligus kita akan bernostalgia. Saya akan meminta mereka semua untuk menggunakan seragam SD, SMP, SMA. Lalu kita akan berkeliling ke sekolah-sekolah kita dahulu dan akan berkeliling melakukan banyak sekali keseruan. Tonton video ini sampai selesai. Nah, kamu dulu sekolah di mana? SMA saya di SMA 5, Pak. Nanti kita ke situ. Ya. Aku dulu SMA, SMA 2. Nanti kita tengok, Lucky. Saya dengan sekolah IT. Global. Kamu? Homeschooling, Pak. Yes. Ini dia baju saya. Ini kurang rompi. Kalau aku dulu SD pakai rompi. Kan enggak boleh ngintip. Sip, kita jadi anak SD. Aku bisa sulap. Lihat. Yes. Ini tipe pakai baju sekolah yang cepat. Udah jadi anak SMP ya. Bandit udah siap, mantep banget. Kamu ngapain bawa beginian? Bekal, Pak, untuk minum nanti. Lucky mau naik gunung ya? Bukan naik gunung, itu, Pak. Itu tasnya kayak mau ke gunung. Adanya ini ranselnya. Ransel waktu SD beneran udah hilang ya, Lucky? Iya, harusnya tuh kalau SD, Pak ya, kalau orang menengah ke atas, tasnya benten. Kalau yang menengah ke bawah, tas dari SD-nya. Tas dari SD-nya. Kelas 2 saya, Pak. Oh, ini kelasnya ya? Iya, ini kelas 2. Guys, ya. Kita ke sekolah Lucky dulu, nanti dari sekolah Lucky lanjut sekolahnya Wahyu. Dari sekolah Wahyu lanjut ke sekolahku. Kita naik motor sana ya? Ya. Berangkat. Lucky! Ya. Apakah kamu sudah bikin PR? Belum! Rumah angker ya? Rumah angker. Sekolahmu di depan ya? Di depan ya. Jadi dulu buat teman-teman yang sekolah di sekolah Lucky, rumah ini tuh terkenal angker, guys. Ini kayak kosong, terbengkalai, nggak berpenghuni, udah lama banget. Padahal rumahnya bersih loh. Cuman halamannya emang terbengkalai. Siapa yang pernah dulu sekolah di sini terus sudah pernah masuk dalam? Komen di bawah. Kita udah nyampe guys di sekolah yang pertama. Sekarang saatnya nyanyikan lagu. Apa, Pak? Kebangsaan sekolah kamu. Lupa saya, Pak. Kamu sekolah di sini berapa tahun yang lalu? 2019 lulus, Pak. 3 tahun yang lalu. Kamu mau sekolah kan? Ini kakak kelasnya. Bagus. Namanya SMK TI itu apa lu? Teknologi Informasi. Tujuan berikutnya adalah sekolah Wahyu. Kita akan ikutin sekolahnya nggak jauh dari sekolah Lucky karena sekolah kita semua berdekatan. Memang di daerah sini memang paling padat. Lucky minggir nanti nyemplung. Kaget aku guys. Meledak kan motor gue guys, lanjut. Kenapa itu motornya meledak? Nggak tahu kenapa motornya meledak door gitu tadi. Sampai sudah di sekolah Mr. Wahyu. Kita matikan mesin. Gimana gedungnya, Wahyu? Kalau gedung agak masuk lagi, Pak. Kelihatannya ini lapangan semua gitu. Enggak, ini tuh di depan udah kelihatan kelasnya kok itu. Ini parkiran, lapangan basket, kelas. Ya, ini lobinya, lobi utamanya ini sih. Banyak kelasnya? Banyak, Pak. Karena pembaruan-pembaruan terus kan. Pak, kenal lama ini enggak, Pak? Dia alumni di sini, Pak. Enggak kenal dia. Sering bolos juga katanya. Kalau guru-guru mungkin lebih kenal, Pak. Nah, ini sekolah, Pak. Yang alumni sini. Alumni dia. Oh, ya, ya. Tidak boleh. Tidak boleh, guys. Sekolahnya pasti enggak asyik. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju sekolahku ya. Yang berikutnya giliran sekolah Yudi Sardana. Tapi kita udah pernah kesana kalau teman-teman ingat. Kita udah pernah main sembunyi-sembunyian bahkan. Jadi kita mungkin lihat-lihat dari luar aja seperti tadi teman-teman dua yang lainnya. Kalau kalian pengen lihat sekolahku di mana, kubur dalam-dalam harapan kalian karena aku tidak bersekolah. Ini SMA Negeri 2 Denpasar. Cuman dulu nggak kayak gini waktu aku sekolah. Ini baru bagus. Dulu awalnya masih jelek dulu. Berapa dulu, Pak? Lama banget aku sekolah di sini tahun 2005. Dulu di sini lapangan. Terus aku ospeknya di sini dulu, Mos. Kalau sekarang namanya apa tadi? MPLS. MPLS dulu di sini. Gundul jam 6 pagi kan suruh baris di sini. Terus gerak jalan aku keliling. Bawa tas karung. Terus aku berhenti sekolah sudah selesai renovasi mereka. Ini tuh baru ruang guru-gurunya aja ini. Kelasnya di belakang. Sekarang kita makan aja. Sudah jam siang. Jadi dulu aku sering makan di sini. Bentuknya udah berubah dulu di sini. Tapi makanannya sama? Enggak, dulu nasi bungkus. Paling jual ya gitulah. Karena makannya pas di sekolahku nanti aku yang traktir. Wah. Waduh. Kita makan gado-gado, guys. Bapak ya. Bukan anak sekolah sejati, Pak. Kenapa gitu? Anak sekolah sejati itu membawa ini, Pak. Sekolah kok bawa bekal? Kan sekolah? Tuh. Belanja di kantin. Kalau SMP itu makannya internet, Indomie, telur, kornet. Nih guys, banyak anak-anak sekolah nih guys. Kita ketemu nih teman-temannya Lucky sama Bandit semua nih. Nih kita udah ke 3 sekolah. Kita mau lanjut lagi mencari kegiatan-kegiatan yang dulu kita nggak bisa lakukan pakai seragam guys. Kita akan menuju ke warnet. Ini anak-anak sekolah nggak belajar malah main. Coba main dulu. Beli billing dulu tapi continue 1 jam. Oh, siap. Loh, banyak sekali gamenya lu. Ini banyak banget.
kayak gini guys, dulu aku waktu ke warnet aku kerjanya gini, nontonin temen main. Kita buat challenge ya. Kita akan mainin stage yang ini. Ya. Kita lihat high score tertinggi siapa. Siapa? Waduh, ketinggian. Nih. 52380. Oke, gantian. Bandit sombong enggak pakai duduk dia, guys. Ya. Kita lihat skornya. Tadi Lucky 52380. Ini dia. Ini Lucky. 42 kalah. Bot. Masih kalah. Lucky masih 100 doang. Masih Lucky pemimpinnya. Agak tinggi nih tadi. Segini anak-anak tadi. Pas. Lihat guys. Lihat. Sama, Pak. Wah, Lucky lebih tinggi. Bermain warnet bukan keahlianku, guys. Aku tantang mereka untuk bertanding permainan lain lagi, guys. Dulu kita tuh biasanya nggak boleh masuk kalau pakai seragam. Kita akan masuk sekarang pakai seragam, guys. Aku akan tantang mereka bermain biliar. Ini aku haus. Nih, kamu bawa bekal ya? Iya. Haus ada. Bekasmu aku nggak mau. Ya udah. Mau penyakitan. Kita main bola 8, 2 lawan 2 aja. Cari ruang. Ya, ambil Hobi. Ya, aku sama Wahyu. Aku sama Wahyu. Alamat ini kita. Aku sama pro player. Boleh masuk duluan, itu jadi ruangku. Belum ada yang masuk. Wah. Wah. Hampir. Ayo, siapa yang suka main biliar pakai baju sekolah ngaku, ayo. Tuh, gak masuk guys, kejauhan. Suara 3. Wah. Aku barusan mau bilang kalau itu masuk, aku mau masuk kolong padahal. Wah. Masuk. Masuk putihnya. Yang kalah masuk kolong ya. Ini curang banget. Easy itu. Easy, Pak. Gara-gara kidal. Sok-sokan tangan kiri sih dia. Waduh, masuk ke sini. Loh, oh. Ternyata trick shot juga kayak Wahyu. Double stun ya. Kalah. Tadi masuk kolong ya. Ini. Masuk. Aduh. Bandit melakukan trick shot. Lucky ini hari ini MVP-nya di sini. Masuk. Sini, Pak, masuk sana. Jangan. Wah, masuk Lucky. Pasti gol ini. Lucky ini yang ngajarin siapa ya? Hebat banget ya. Nah. Masuk. Nah. Dia harus konsentrasi. Wah, nggak masuk. Bolanya kesenggol. Lu. Wah, buset. Hoki dia guys. Detik-detik menegangkan pertandingan menjadi seri guys ya. Semua bola habis, tinggal bola 8. Siapa yang bisa masukin ini timnya menang guys. Masuk. Aku masuk kolong. Hampir. Wah. Kental ya. Coba. Parkir ayo. Parkir please, parkir. Ini kalau Lucky bisa tipis banget masuk. Sembilan-minan waka-waka sembilan-minan siapa lewat. Silahkan masuk kolam. Gak bisa. Mentok. Gak bisa. Kita langsung jajan dua nih, Luk. Ada telur gulung sama leker. Ini akhirnya aku ketemu juga. Ternyata Wahyu bener. Di sini ada yang jual. Pak, antri banyak, Pak? Lagi dua kali. Ya udah, kita tunggu. 3.000 pasti. Saya keju susu ya, Pak. 10.000. Lucky kesukaannya ini, Lucky. Tapi request bikin yang 1 juta dalam satu tusukan. Dalam satu kate ya. Bisa enggak, Bu? Bisa, Bu. Bikinin dalam satu kate. Ini berapa harganya, Bu? 1.000 ya? Beli
10.000 aja. 10.000 tapi dalam satu batang bisa. Bisa, Bu. Batangnya kurang besar. Waduh. Batangnya kurang besar. Ya udah 10 batang. Sik, kita jajan. Bandit kita istirahat. Uang bekalku habis. Akhirnya jadi juga guys, ini ya. Ternyata di sini tuh antriannya banyak. Dari tadi aku nungguin udah ya 2,5 jam lah. 3 jam, Pak. Enak banget guys. Besok aku mau kesini lagi, tapi nggak di syuting. Kita lihat Lucky. Telur dulu. Itu asli, ini manis loh. Enak banget. Ini jajanan-jajanan waktu kita sekolah dulu ya. Enak banget ya. Jadi itulah dia akhir dari touring motor kita kali ini dengan baju seragam sekolah, nostalgia ke sekolah-sekolah, jajanan sekolah, mainan, kegiatan sekolah semua ya. Teman-teman boleh komen di bawah kita nanti touring motor dengan tema apa lagi.